Selamat datang ke Langkawi. Selamat pagi Cuan. Misi kita pagi ini kita nak pergi mencari makan. Kalau kata bab makan ni untuk kami ni sekadar makan untuk kenyang. Tapi kalau rasa nak special tu kita akan cari. Seperti yang kita dengar dekat viral, dekat Langkawi ni banyak makanan viral juga. So far kita nak try je lah juga apa tu, nasi dagang Pak Malau. Even though saya ni tak makan nasi dagang sebenarnya, tapi kita try lah. Nak cerita ramai yang kata sedap. So kita nak menuju ke sana. Jarak daripada Hotel Cenang ke sana dalam 7.6 km. Jom kita try. Hi guys, okay. Kita dah sampai dekat nasi dagang Pak Malau. So kita nak try lah. Pagi-pagi pukul 8 dia dah buka. Okey, tapi kat luar ada lagi lah parking. Tempat duduk pun banyak, tak ada masalah. Jom kita try nasi dagang Pak Malau. Nak makan nasi. Ada fresh tempat. Sini tengok. Sini tengok. Oh, ada kuih. Okay, saya dah try tadi nasi dagang dia. Sedap. Memang sedap. Memang macam tu nasi dia. Tapi biasalah dekat orang tarau kan, mesti nak nasi minyak. Dan nampak nasi minyak, dia beralih kepada nasi minyak. Dan daging kerutuk pun power. So kalau nak makan semua serbi kat sini, semua sedap lah, senang cerita. Tak rugi try. Okay, kita layan nasi minyak dengan daging kerutuk. Nanti kita masuk YouTube. Lambalah hamba di sini. Tak jelah adik-adik semua siapa lah hamba. Okey adik, kita nak masuk YouTube ni. Kita tak mau nangis-nangis, okey? Malu kok orang. Masuk YouTube gambar adik sini. Okey, semua kenyang. Jadi sebab dah kenyang. Masuk YouTube. Biasalah bawa anak-anak ni kan. Dua orang, kita orang ni macam 20 orang. Berebut tempat pula dalam kereta. Okey, kita dah kenyang, puas hatilah memang kat sini. Alhamdulillah, sedap. So, kita gerak dulu ke cable car. Okey guys, kita dah sampai dekat Sky Cab, Gunung Mak Cincang. Okeylah, hujan nanti sikit-sikit lah. So, kita plan proceed je lah dengan program pagi ni. Naik Sky Cab. Sky Bridge sampai atas lah. So kita tengok lah apa ada kat atas tu. Kalau kita beli tiket online, kita kena redeem dekat kaunter 6. Tak payah nak beratur tunggu dekat kaunter depan. Tunggu ke kaunter 6 kat belakang tu untuk redeem tiket online. Okay lah. Okay.
Terima kasih. Terima kasih. Pasin ni sikit. Ada farm kat sini. Sini dia tak ada ni ke? Tak apa ya, termasuk. It's okay ya? Kita ada seorang teman. Waterfall temurun dan kita akan pergi sekejap lagi. Boleh pergi ya? Nah, kan nak pergi temurun. Besok ke? Tu, cincang tu nampak? Dia simbolik guna nampak cincang tu nampak? Mana? Kampus tutup dia. Kampus tutup. Oi! Jalan. Barang? Ya Allah, tak nampak apa. Itu yang tutup kan? Ha? Sekarang besok kat mana? Habis atas lagi. Ni baru renovation, baru buat lah ni. Tu lah tu, sana tu. Oi, ni ada apa? Ini tengah buat ni. Tak siap lagi. Jadi katanya kita datang sampai sini terus naik pergi ke sana. Kan? Sebab tadi kita datang ambil gambar dulu kat sini. Jadi tak boleh betul balik lah, panjang sikit lah. Ui, tingginya. Besar apa? Apa yang takut? Wah. Cantiknya. Skybridge ni, dia orang jual asing sebab takut nanti kalau dah beli awal-awal. Lepas tu, angin kuat, tutup. Jadi tak boleh naik. So dah macam rugi lah takut orang nak refund ke apa kan. Kunci sikit kan. So, dekat atas ni baru beli. So kalau buka boleh naik lah. Kalau tak buka, memang dia tak jual lah. Kira okey lah macam tu kan. Okay, kita sudah selesai membeli tiket. So sekarang ni kita nak pergi naik Sky Bridge. Kali puncak Gunung Mak Cincang. Gunung-gunung dia seperti dia cincang-cincang sebab dia bergaduh dengan gunung-gunung raya. Gunung ni dia bergaduh dengan gunung raya. Lepas tu Mak tu datang cincang gunung ni. Mitos lah. Yelah, tak agaklah betul ni. Tapi nampak lah macam kena cincang lah. Macam vlog namanya. Okay guys, kita sudah
habis lawatan ke cable car ni, kita nak beli barang. Okay, so sekarang ni time untuk beli barang. Tak ada lah makan. Untuk makan. Dia nak beli lunch. Hmm. Untuk makan lepas tu beli barang. Mana? Okay, so sekarang ni kita berhenti makan dulu dekat food court diorang ni. Pas habis makan je kan, kita sambung balik aktiviti dekat area Gunung Mak Cincang ni juga. Banyak lagi aktiviti kita tak buat kat sini. Okay, okay, kita makan dulu lah. Ui, garam ni kecil adik ni. Jadi, sumpah jadi kucing betul. Boom! Hey, kucing ada jadi kucing betul lah. Ha, jadi kucing betul lah kucing adik. Ha. Hai, ada balik. Okey, kita selesai makan tengah hari. Ingat tau kalau datang sini makan kat kedai ni, kedai ni sorok sikit tapi dia boleh masakkan semua best kenal lah dengan tempat kami. Makanan dia sedap. Air dia sedap, lepas tu murah. Murah. Empat orang makan tadi dengan air apa semua RM35 je. Oh, tapi kedai ni bahagian food court belakang sekali lah, dia tersorok sikit, kena jalan dalam sikit. Sekarang ni kita sambung balik aktiviti kita kat sini. Apa? Skyrack tak pergi lagi. Apa lagi tak pergi? Ada lagi lah dua tempat yang kita tak pergi lagi. Yang banyak sekali lah. Tapi kau kan banyak lagi tempat tak pergi ni. Jadi apa? 6D movie lah, apalah semua tak pergi lagi ni. Ya, kita tengok apa yang ada lagi ni. Sekarang kita nak ke 3D Art Museum. Kita ambil sekali package semua dalam ni. So, tiket RM40 tu masuklah benda ni. 3D Art lah kami. Kita pergi ni dulu. Kamu boleh pergi Sky Dome lah, Sky Track lah. Rumah pun nak masuk dalam ni, kena buka kasut eh. Tak boleh pakai kasut. So kita tengoklah. Mungkin dia punya lantai ke apa ke, 3D ke apa kan. Tengoklah. Tanya ni. Orang kena terpotongkan dalam ni. Nanti pokok je? Bukan harimau. Bukan harimau. Nampak ni mata, hidung, mulut. Ini nak nampak dengan macam ni. Okay, one. One more. One, cepat lagi. Dia sekali. Ada buat macam nak keluar. Dah start dah. Okay, terima kasih. Okay, dah settle Sky Dome. Okay, bolehlah untuk orang kata apa, nak merasa pergi kan. Tak tahu sendiri rasa lah Sky Dome. Tapi sebab dia dah ikut dalam package kan. So, orang kata apa, okey lah, tak mahal sangat kan. Lain je lah. Okay, sekarang ni destinasi yang terakhir. Oh, ya. Kita beli aiskrim dekat 7A lah. Mana? Kita pergi Skyrack pula. Last. Skyrack tu apa? Skyrack tu dinosaur. Tadi kakak punya ni mana? Parking stalls after us.
Boleh lah, okey lah. Best juga lah kan Skyrack ni. Boleh rehat juga. Ha, boleh duduk dalam tu rehat. So, kita dah settle semua. So, sekarang ni, kita nak balik hotel, nak rehat. Lepas tu, malam kan aktiviti Wonder Forest pula lah by Tiara Jekelina. Kita tengok tempat sana. Baru. Tempat baru tu, baru. Baru bulan ni. Ha, baru bulan ni. Bulan ni, bulan Julai. Jun ke Julai? Jun. Jun lah. Okay. Kita tengok nanti apa bulan sekarang. So, sekarang ni pun, oh. Daripada pukul apa tadi kita kat sini? Daripada pukul 10 suku. 10 suku sampai pukul 4. Puas lah. Ha. RM43. RM43 untuk semua ni. RM43 ada tambahan lah tadi naik apa? Naik Skybridge kan? Tapi still seorang bawa RM56 lah. Kami pada hari ini iaitu bermain ke menaiki cable car. Ingatkan cable car tu sekejap je. Ni kita flight lah petang ni nak pergi waterfall lah apa kan. Rupanya duduk kat situ aja satu hari. Sebab kami ambil package tiket RM43 cover Skydome, Skytrack, Skycap. Ada lagi 3D. Cuma Skybridge je kita kena bayar extra. Jadi untuk tiket tu memang makan masa satu hari. Berapa baloi lah. Sekarang ni kita nak pergi balik hotel dulu untuk apa nama tu, bersihkan diri, rehat-rehat sekejap. InsyaAllah malam ni kami nak keluar lagi satu tempat yang baru di Langkawi. Baru buka je bulan Jun. So, ni dah sebulan lah kita try pergi explore tempat tersebut. Nak tahu kat mana? Tunggu malam ni. Okay, bye! Okay guys, kita sudah sampai ke Dream Forest by Tiara Jekelina. So, kita tengok lah. Ni yang Dream Forest ni pasal apa? Dia pasal history Langkawi lah. Kita ada 3 story. Okay. Dia ada pasal Tasik Dayang Bunting, yang macam Gunung Mak Cincang, Raya semua tu. Oh, dia ada cerita lah. Dia cerita melalui apa? Melalui gambar kartun ke lah, apa? Kartun animasi. Animasi. So ada macam lampu-lampu, so macam dalam dunia Avatar lah. The world of stories where Langkawi's beloved legends come alive. The path ahead is a one-way route, so there is no doubling back. Okay, adventurers, have a magical time in the Dream Forest. Usul Tasik Dayang Bunting kan? Mata ni Mak Teja dengan apa? Dia buat kat sini.
Okay, kami baru nak dinner. Kami dinner dekat Dream Forest. Disebabkan kami nak spend masa berpuas kat sini lah. Kan, sebab memang cantik. Sangat menarik. Terutama untuk kanak-kanak lah. Kalau kita yang berumur, macam ni pun dah impress. Tengok semua benda ni, apatah lagi kanak-kanak kan, anak kita. Hari kami spend masa kat sini. Dan berkampung kat sini, makan malam. Okay, sekejap kita sambung untuk ke tempat seterusnya. Dia kata kat sini ada lagi tiga, stage 3. Tak tahu lah, kita tengok sekejap lagi. Okay. Okay, tengok suasana kat sini, boleh lepak-lepak makan. Okay, Gigi udut. Asikku. Ya. Halo. Cantik sudut ni. Dia dalam pack tu. Dalam pack tu makan. Okey, dah sampai. Nak makan. Okey, terima kasih eh. Okey, sama. Tamatlah sudah malam ni punya aktiviti di Dream Forest. Memang cantik ah, memang cantik. Macam orang kata apa? Layaklah dipanggil avatar Malaysia. Lampu pula terpadam. Aduh, tak nampak. memang cantiklah, memang cantik. Macam avatar Malaysia lah. So, siapa yang tak datang lagi boleh datanglah. Tandas dia pun memang terbaik ah, bersih. Okay, jom kita jumpa. Nanti datang, jangan tak datang. Best. Okay guys, kita sudah balik ke hotel. Tepat jam 11 malam. So kita rehat lah. Tidur awal sebab esok kita nak bangun awal untuk aktiviti laut. Hari ni kita buat aktiviti darat, aktiviti gunung. So esok aktiviti laut. Aktiviti laut ni banyak guna tenaga sikit. So, kita lihatlah tidur awal. Tidur secukupnya. Okey. Kita jumpa lagi. Okey. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak menang coklat Langkawi tak? Dengar. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak coklat Langkawi tak? Nah, jadi macam mana nak dapatkan coklat yang bernilai RM100? Apa yang anda kena lakukan? Like, share, komen dan subscribe channel Yaku Zain atau mana-mana video. Dan kami akan umumkan pada 31 Ogos 2023. So, stay tuned.